Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal untuk suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadap dan menempuh perjalanan negeri akhirat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nih, pripun raosipun Bu? Seneng apa biasa mawon? Kayak biasa repot Ramadan itu kalau mau datang Ramadan kan wah, senang, bahagia, ceria. Nah, masalahnya adalah kita sebagian dari kita terkadang ketika masuk bulan Dzulhijjah perasaannya biasa-biasa saja. Sebagian kaum muslimin itu menganggap bahwasannya bulan Dzulhijjah ya sama dengan bulan yang lainnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kurangnya menghayati tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama kurang merenungi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga harapannya agar kita semakin memuliakan dan mengagungkan hari-hari yang mulia ini, kita akan berusaha menghayati, merenungi betapa mulianya momen-momen di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama kesempatan bagi kita untuk menanamkan dalam diri anak-anak kita bahwasannya kita itu akan menyambut bulan yang istimewa. Kalau anak-anak biasanya senang Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi kalau Dzulhijjah tiba, jarang ya Dzulhijjah tiba. Padahal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang amat agung, keutamaan yang amat besar. Insya Allah akan kita bahas bersama bagaimana kita menjadikan momentum 10 awal Dzulhijjah ini kesempatan untuk mendidik putra-putri kita. Ibu-ibu para mahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan sebagian makhluknya itu lebih utama dari makhluk lainnya. Allah mengangkat kedudukan sebagian makhluknya di atas makhluk lainnya. Demikian pula Allah menjadikan sebagian hari, sebagian bulan lebih utama dari selainnya. Di antaranya adalah Allah menjadikan 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari seluruh hari. Dan Allah menjadikan hari yang terbaik, itulah hari Nahr, hari kurban Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Sebagaimana Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari terbaik dalam sepekan. Sedangkan ditinjau dari sisi malamnya, maka Allah menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih baik dari malam-malam selainnya, terutama di malam Lailatul Qadar. Sehingga insya Allah besok kita akan memasuki hari-hari yang mulia sepanjang tahun, yang mana Allah memberikan keistimewaan, memberikan karunia pada hari-hari tersebut kepada hamba-hambanya yang bertauhid. Sehingga 10 awal Dzulhijjah itu musim besar untuk ketaatan, kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang bertauhid. Kesempatan bagi orang beriman untuk menaikkan derajatnya. Kesempatan untuk mengisi kekurangan. Kesempatan untuk mengganti apa yang terluput. Maka agar kita sungguh-sungguh di 10 hari awal Dzulhijjah, maka kita berusaha untuk merenungi dan menghayati keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana 10 awal Dzulhijjah merupakan hari terbaik sepanjang tahun secara mutlak. Di 10 Dzulhijjah merupakan hari terbaik, 10 awal Dzulhijjah hari terbaik sepanjang tahun secara mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar ketika menjelang awal Dzulhijjah. Sering mendengar tapi terkadang kurang dihayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang paling dicintai Allah adalah apa? Amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Bu, sahabat ada yang tanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah,
Kalau jihad bagaimana ya Rasulullah? Wal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Ternyata apa? Amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali apa? Jihad yang seseorang keluar berjihad membawa jiwa, hartanya, dan ketika pulang gak bawa apa-apa, alias apa? Gugur di medan jihad. Kecuali jihad yang memang mati syahid, yang membawa jiwa dan harta pulang gak bawa apa-apa. Dalam riwayat lain, apa? Tidak ada amalan yang paling utama. Dan riwayat lain, arja, yang paling diharapkan pahalanya itu 10 awal Dzulhijjah. Dalam riwayat lain, azka, yang paling suci. Jadi bisa kita pahami ini, amal soleh di 10 awal Dzulhijjah adalah amal soleh yang paling diharapkan pahalanya, yang paling suci, yang paling utama. Sehingga amal wajib, amal fardu pada 10 hari Dzulhijjah lebih utama daripada amal wajib di hari selainnya. Bahkan pelipatan pahalanya jauh lebih besar. Begitu juga amal sunnah di 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada amal sunnah di hari lainnya. Namun amal sunnah yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah tetap tidak bisa mengalahkan amal wajib. Jadi amal sunnah yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah tetap tidak bisa mengalahkan amal wajib di hari lainnya. Sehingga apa? Sholat di 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada sholat di hari yang lain sepanjang tahun. Demikian pula puasa, membaca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah lebih baik daripada membaca Al-Quran di lainnya. Berzikir, berdoa, karena sebaik-baik ibadah kan doa. Kalau jamaah haji sedang wukuf di Arafah itu memperbanyak doa, bahkan sampai berjam-jam lama sekali berdoa. Ya, jadi para ulama itu ketika wukuf di Arafah niku berdoanya panjang sekali. Sedangkan kita kalau berdoa hanya sebentar. Kenapa bu? Karena sudah bingung apalagi yang mau dimintai, jalo apa ya? Padahal minta apa saja. Kalau minta pada Allah itu tidak harus, tidak mesti perkara-perkara yang penting saja. Kula syai, minta apa saja yang kita butuhkan, baik itu perkara akhirat,
untuk perkara dunia. Kita doakan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan tetangga kita, teman ngaji kita, teman majelis taklim kita. Demikian pula merendah kepada Allah, berbakti kepada orang tua di 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada selainnya. 10 awal Dzulhijjah menyambung tali silaturahmi, membantu orang yang membutuhkan, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, berbuat baik kepada tetangga, memberi makan, dan amal-amal sosial lainnya. Intinya apa, Bu? Intinya amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah, kita perbanyak. Jangan sampai kita kurang memaksimalkan 10 awal Dzulhijjah. Karena keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, keutamaan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu mencakup di siang hari maupun malam harinya. Jelas ini? Jadi keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu tidak hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. Akan tetapi 10 akhir Ramadan, ya 10 akhir malam Ramadan lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah jika ditinjau dari sisi malamnya. Karena ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan siangnya ditinjau dari siangnya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Kenapa, Bu? Kenapa kok ditinjau dari siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih utama? Karena di tanggal 10 ada penyembelihan kurban. Di tanggal 9 ada hari Arafah. Di tanggal 8 ada hari Tarwiyah, yang Tarwiyah. Dan juga para ulama menjelaskan di 10 awal Dzulhijjah itu terkumpul berbagai jenis ibadah yang besar yang tidak ada pada hari-hari selainnya. Jadi ibadah apa? Ibadah haji, ibadah kurban, sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang agung itu terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kita berusaha untuk menghadirkan keagungan 10 awal Dzulhijjah ini dalam hati kita. Kesempatan bagi kita, Bu, untuk menanamkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini kepada anak-anak kita. Bahkan ya, istilahnya kalau kita sosialisasikan ke saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, jangan lupa besok sudah masuk 10 Dzulhijjah. Ya, 10 awal Dzulhijjah. Kesempatan untuk mencari bekal dan pahala sebanyak-banyaknya. Karena Allah bersumpah dengan malam-malam tersebut, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam
Yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah apa? Kalau pendapat jumhur mayoritas ulama salaf berpendapat maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi mayoritas ulama salaf berpendapat walayalin asyr, demi fajar dan demi 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena orang Arab itu juga kadang menyebut hari itu dengan layalin, dengan lail. Sehingga kita lihat di sini bagaimana Allah bersumpah dengan 10 hari yang mulia tersebut. Dan biasanya yang dijadikan objek sumpah itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Hajj ayat 28, di antara termasuk keutamaan 10 awal Dzulhijjah adalah merupakan ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, penuh barokah, yang mana Allah perintahkan untuk memperbanyak zikir padanya atas karunia kurban binatang ternak, unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Surat apa? Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat karunia Allah untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui tersebut. Jadi ibu-ibu, di antara amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu adalah memperbanyak berzikir, memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ternyata disunahkan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan dulu, kalau dulu nih, dulu di mungkin di Madinah, di Mekah itu biasa ketika di jalan-jalan itu mengucapkan takbir. Tapi sekarang sudah mulai jarang. Ini termasuk sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal disunahkan takbiran, maksudnya disunahkan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid sejak hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau di Indonesia mungkin tanggal 1 sudah takbiran, maka apa? Ditanya, besok pas bakdo gitu nih. Besok urung bakdo wis takbir. Padahal itu disunahkan memperbanyak di mana, di jalan-jalan, ketika naik kendaraan. Jadi terkadang memang sebagian sunah-sunah itu sudah banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah memperbanyak ucapan takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena menurut mayoritas ulama ahli tafsir,
ayamun maklumat, ayam maklumat tadi adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi 10 awal Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak zikir. Nih, daripada ngelamun lebih baik apa Bu? Zikir. Karena ngelamun itu bahaya. Bahayanya apa Bu? Bisa apa? Bisa kerasukan nih. Ya, orang ngelamun bisa kerasukan. Orang marah bisa kesurupan. Kalau ngelamun nggak ada yang dikerjakan, itu kan rugi. Kenapa rugi? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada tugas atau yang lainnya, maka bisa diisi dengan memperbanyak zikir. Karena zikir itu kan makanan hati, makanan rohani kita. Nih, terkadang seseorang itu malas beribadah karena nih jarang zikirnya, terutama di zaman-zaman fitnah sekarang ini, itu zaman yang banyak pintu-pintu kerusakan, nih banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, fitnah syahwat dan lain sebagainya. Untuk menguatkan hati seseorang itu perlu untuk terus memperbanyak zikir. Zikir pagi dan petang, membaca Al-Qur'an. Karena kesibukan kehidupan dunia ini terkadang menjadikan kita enggak sempat zikir pagi dan petang. Dengan alasan kesibukan terkadang menjadikan kita enggak sempat membaca Al-Qur'an. Padahal zikir, bacaan Al-Qur'an ini adalah qutul qalbi, makanan bergizi untuk hati. Hati yang kuat, hati yang kokoh ketika dihadapkan dengan apa? Zaman yang banyaknya ujian, banyaknya fitnah tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwasannya 10 Dzulhijjah ini adalah penutup bulan. Jadi kalau bulan terakhir di bulan Dzulhijjah, ya bulan terakhir di bulan Hijriah adalah Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah itu bulan yang istimewa karena bulan haji. Bulan haji itu ada berapa Bu? Kalau bulan haram kan ada 4 nih. Kalau bulan haram kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ini Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan bulan haji ada berapa? Ada 3. Itu apa? Syawal. Tapi sebelum Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal. Atau Syawal dulu nih. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan haji ada 3 apa? Syawal, terus Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sehingga ketika umroh di bulan Syawal, umroh di bulan Syawal, terus nanti akan sekaligus melaksanakan haji, maka nanti hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji yang umroh dulu, kemudian nanti apa? Baru haji. Haji tamattu.
Nah, ini bulan haji. Biasanya maksudnya adalah ketika kenapa dimulai dari Syawal? Karena bisa mulai ihram, ya, di bulan Syawal tersebut bisa berihram untuk diniatkan haji tamattu. Itu apa? Haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian haji. Nah, maksudnya adalah intinya di sini apa? Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi, sudah diketahui. Itu apa? Haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini sebagaimana itu pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini keutamaan Dzulhijjah adalah bulan haji. Belum lagi di 10 Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah, yang pada hari itu Allah menyempurnakan agama Islam, menyempurnakan nikmat bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, 9 Dzulhijjah, telah aku sempurnakan agama untukmu. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam adina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini. Sehingga ibu-ibu, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pahami bagaimana para ulama itu sangat mengagungkan hari yang mulia ini, terutama di hari yang mulia ini terdapat hari nahr, hari kurban. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Inna aqdamal ayami indallahi tabaraka wa ta'ala yawmun nahri thumma yawmul qarri. Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahr, hari kurban, lalu hari qarr. Dan kalau kita perhatikan bahwasannya 10 Dzulhijjah ini tidak hanya dari sisi waktu saja, di sana ada keutamaan tempat bagi para jamaah haji di Baitul Haram, sehingga para ulama salaf dulu itu sangat bersungguh-sungguh dalam mengisi 10 Dzulhijjah. Mungkin sebagian kita ada yang sudah punya jadwal. Sampun damel jadwal dereng. Nanti 10 Dzulhijjah mau ngapain saja? Mau silaturahmi atau mau piknik
Ada yang mungkin punya rencana mau puasa selama 9 hari. Boleh enggak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 boleh? Enggak boleh karena sudah Idul Adha. Jadi termasuk mengisi 10 awal Dzulhijjah itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nih. Itu hukumnya adalah disunahkan karena al-amalus soleh dalam hadis tadi umum. Amal soleh dalam hadis tadi bersifat umum, apa saja termasuk berpuasa diperbanyak. Loh, berurutan emang boleh Ustaz? Boleh enggak berurutan dari tanggal 1 sampai 9? Boleh, sebagaimana kita pun ketika berpuasa di bulan Syawal. Terkadang kita berpuasa di bulan Syawal itu terkadang juga berurutan biar cepat selesai. Biar cepat selesai 6 hari berturut-turut. Atau terkadang kita kalau puasa Syawal itu nunggu nih, nunggu ya 6 hari sebelum habis bulan Syawal. Karena kalau di awal-awal itu masih nyawur utang, kadang awal-awal itu masih banyak apa Bu? Makanan, atau masih sering apa banyak silaturahmi, atau mungkin apa? Masih banyak jagungan nih, orang yang hajatan. Sa'id bin Jubair kalau masuk 10 Dzulhijjah. Siapa Sa'id bin Jubair? Seorang tabi'in rahimahullah. Apabila memasuki 10 Dzulhijjah sangat bersungguh-sungguh hingga hampir ia tidak mampu menambah ibadah lagi. Karena saking sangat bersungguh-sungguhnya, dia hampir gak bisa menambah ibadah lagi karena saking sudah penuhnya dengan ibadah dan amal soleh. Bahkan beliau Bu, saking semangatnya nih mendorong untuk mengisi 10 malam Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, la tufi'u surajakum layalil asri, janganlah kalian padamkan lampu pada malam-malam 10 Dzulhijjah. Jangan padamkan lampu, jangan dimatikan listriknya. Maksudnya apa? Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat malam, hidupkan malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Sehingga para ulama, Abu Usman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu yu'addimuna salasa asyaratin, dahulu di masa sahabat itu mengagungkan 3 yang asyros atau salasa asyaratin, mengagungkan 3 dari 10 hari. Yang pertama adalah asrul akhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Wa asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Wal asrul awal min Muharram, dan 10 awal bulan Muharram. Sehingga besok ini insyaallah kita berusaha memanfaatkan 10 Dzulhijjah ini dengan baik,
baik di siang hari maupun malam harinya dengan ibadah, amal soleh, mengisi waktu-waktu dengan berbagai macam ketaatan. Maka aneh sekali ketika seseorang sangat berat, sangat semangat nih beramal di Ramadan, tapi malas ketika beramal di 10 awal Dzulhijjah. Padahal 10 awal Dzulhijjah dari sisi siang harinya lebih utama daripada siang hari di bulan Ramadan. Amal pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah. Maka ibu-ibu yang terhormati Allah, kita pun berusaha jangan sampai menyia-nyiakan 10 awal Dzulhijjah dengan sesuatu yang sia-sia atau dengan banyak tidur, banyak hal-hal yang kurang bermanfaat nih, atau terlalu lama di medsos nih. Karena waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita ulangi kembali. Dan kita pun ketika melihat saudara-saudara kita yang Allah panggil menjadi tamu istimewa, bisa berhaji ke Baitullah, kita pun ada perasaan rindu. Ya Allah, kalau lihat tetangga ada yang sudah haji, pengin banget. Ada tetangga yang umroh, pengin banget ya Allah. Tapi sekarang kalau daftar haji, antrinya berapa tahun Bu? 30-an tahun. Sehingga nanti kalau punya kelapangan rezekinya, bisa daftar haji plus. Haji plus itu apa Bu? Mahal nih, tapi antrinya berapa? Haji plus itu antrinya ada yang 5-7 tahun. Syukur-syukur semoga kita diberikan kelapangan rezeki bisa haji furoda. Haji furoda itu antrinya berapa tahun Bu? Ya di tahun itu juga nih daftar langsung apa? Berangkat. Kalau haji plus kan sekitar 120 juta nih. Haji reguler 50 juta. Haji plus 120 juta. Haji furoda pinten Bu? Iya, mulai dari 400-an. Nih. Kalau 400 berarti harus jual apa dulu Bu? Jual sawah ya? Jual sawah. Ibu-ibu kalau kita ditanya Bu nih, pilih kalau ditanya nih, seseorang itu sebaiknya beli tanah dan bangun rumah atau haji dulu? Haji dulu atau beli tanah dan bangun rumah dulu? Bareng. Wah, Masya Allah nih. Pilih bareng mau nih Bu nih. Tanah dan rumah udah jadi, terus juga sekaligus apa? Haji, Masya Allah. Tapi kalau tradisi orang Madura Bu, orang Madura itu Masya Allah, apa tradisinya itu? Haji dulu. Haji dulu baru ya beli tanah, bangun rumah. Karena memang haji itu kan, haji itu apa membuat orang bisa kaya Bu? Boleh nggak haji biar kaya tujuannya? Salah niat ya. Tapi itu ya kita yakini janji Allah tersebut ya, niatnya tetap mencari ridha Allah, mencari surga. Karena apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan
ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan apa? Surga. Apa arti haji mabrur? Haji mabrur bukan haji mabur ya. Haji mabur itu haji numpak motor, motor mabur ya. Haji yang diridhoi, haji yang diterima, itu balasannya surga. Bahkan haji dan umroh itu dalam hadis disebutkan keutamaannya apa? Bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan seperti api menghilangkan karat yang ada pada emas, perak, besi. Jadi kalau logam-logam ini kalau dimasukkan ke dalam api yang panas itu karatnya hilang. Itulah haji dan umroh juga bisa apa? Menghilangkan seseorang itu dari kefakiran dan kemiskinan. Sehingga tidak ada ceritanya seseorang itu ibadah haji terus jatuh miskin. Dan enggak ada yang mustahil. Karena Allah itu Maha Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Yang penting adalah punya niat. Yang salah itu kalau enggak punya niat berhaji. Enggak ada kerinduan haji, itu yang perlu dipertanyakan hati kita. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah itu saya haji enggak masalah. Kalau saya enggak mampu nih. Tapi yang penting itu adalah apa? Punya niat, punya tekad, punya usaha. Punya itikad yang baik, adanya kerinduan. Kalau bisa nih, agar kita ingat dengan apa keinginan haji ini, enggak apa-apa. Ada sebagian orang itu yang di rumahnya ada apa itu? Figuran, apa namanya ini, Bang? Siapa ini ibu-ibu yang di rumahnya ada pemandangan Ka'bah? Enten boten? Enten nggih? Berarti setiap lihat ingat langsung apa, Bu? Berdoa. Sinten iki Bapak Ibu-ibu ingkang setiap hari selalu atau sering apa? Sering berdoa agar dimudahkan haji dan umroh. Atau jarang berdoa. Ya Allah, pengen haji, pengen umroh. Mungkin enggak kita itu berumroh setiap tahun, Bu? Mungkin saja. Sehingga apa? Paling tidak adalah ada niat dan adanya keinginan kuat tersebut. Karena apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Terutama kalau haji tersebut haji yang wajib, haji yang pertama. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai orang tua itu punya planning, punya rencana, bisa mengatur kegiatan, bisa membuat jadwal ya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Di 10 awal Dzulhijjah kita atur, kita planning bagaimana anak-anak itu mengagungkan, memuliakan 10 awal Dzulhijjah. Bagaimana anak-anak juga rajin beribadah, rajin beramal soleh,
terutama perbanyak zikir di setiap waktu dan keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berkendaraan, berjalan. Sebagaimana sabda Nabi, fa'atsir fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak pada hari-hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid. Karena ucapan takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil merupakan baqiyatus sholihat, amal soleh yang kekal pahalanya. Jadi zikir adalah amal soleh yang kekal pahalanya. Zikir adalah tanaman surga. Barang siapa yang ingin memperbanyak tanaman di surga kelak, makalah perbanyak zikir. Zikir kalimat yang paling dicintai Allah, dicintai Rasulullah, lebih dicintai Rasulullah daripada apa? Daripada apa yang matahari terbit di atasnya. Maksudnya lebih dicintai daripada dunia seisinya. Dan kalau zikir di awal Dzulhijjah ini dianjurkan dikeraskan bacaan zikirnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berkendaraan, berjalan, di rumah, di jalan, di pasar, di tempat kerja. Bahkan bagi yang ditokohkan atau masyarakat, ditokohkan oleh masyarakat ini untuk menampakkan takbir di tempat-tempat perkumpulan, bisa kita sosialisasikan lewat medsos. Yang mana Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah awal keluar pasar di 10 awal Dzulhijjah dengan bertakbir. Lalu orang-orang pun ikut bertakbir, mengikuti takbirnya Abu Hurairah, mengikuti takbirnya Abdullah bin Umar. Karena ucapan takbir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi takbir niku dibagi menjadi dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu dilaksanakan, bisa dilaksanakan pada setiap hari di 10 awal Dzulhijjah dan berakhir pada hari akhir tasyrik. Boleh dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dimanapun ini. Sedangkan takbir yang kedua itu adalah takbir muqayyad. Muqayyad itu dikaitkan dengan sholat fardu. Kalau takbir muqayyad itu waktunya adalah dimulai dari fajar hari Arafah, setelah subuh. Fajar hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat 5 waktu, setelah sholat subuh bisa bertakbir. Nanti duhurnya juga takbir, setelah asar takbir, setelah maghrib takbir. Itu sampai kapan? Berakhir setelah asar pada tanggal pinten? Tahwi dan takbir muqayyadnya setelah asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah itu kan hari terakhir dari hari tasyrik. Jadi takbir muqayyad, kalau takbir mutlak itu kan dari awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Sedangkan takbir apa? Muqayyad
itu setiap selesai sholat fardu, dimulai pada subuh di hari Arafah dan berakhir setelah asar hari terakhir hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian puasa Arafah itu merupakan sunnah Nabi kecuali apa bagi jamaah haji yang mana sebagian kaum muslimin ada juga yang kurang perhatian dengan puasa Arafah ini, padahal kata Rasulullah siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanati allati ba'dahu. Puasa Arafah aku berharap Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Mengingatkan nih keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Dahulu Sa'id bin Jubair mengatakan, aiqidu khodamakum yatasahharuna lisawmi yawmi Arafah. Bangunkan pembantu kalian agar sahur untuk puasa Arafah. Ya, sehingga kita berusaha agar dosa-dosa itu ditenggelamkan pada hari Arafah bersama dengan tenggelamnya matahari. Kita berusaha apa? Agar dosa-dosa itu ditenggelamkan pada hari Arafah bersama dengan tenggelamnya matahari. Dan termasuk perdagangan yang menguntungkan adalah di 10 awal Dzulhijjah ini ada yang menghatamkan Al-Qur'an 30 juz disertai ditadabur, dipahami. Karena Allah memberikan pahala pada tiap huruf itu 10 kali lipat. Kalau seandainya khatam di 10 awal Dzulhijjah, berarti setiap hari berapa juz, Bro? 3 juz. Bisa apa, Dad? Wah, Ramadan aja susah banget. 3 juz nih. Ini semampunya. Intinya nih, diperbanyak membaca Al-Qur'annya. Terutama sholat malam. Jadi sholat malam itu semangatnya tidak hanya 10 akhir Ramadan saja, tapi juga sholat malam di 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal mustaghfirina bil ashar, jangan lupa di 10 awal Dzulhijjah ini di waktu sahur untuk meminta ampun kepada Allah, berbanyak istighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Itu waktu turunnya Allah, waktu diterimanya istighfar, dijawabnya doa, diberinya permintaan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak terhalangi dari karunia-Nya. Demikian pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedekah termasuk amalan yang sangat mulia. Bahkan itu burhan, wasodaqatu burhanun, sedekah adalah bukti keimanan yang akan menjadi naungan bagi yang bersedekah nanti di hari kiamat.
E. Sedekah bisa menolak bala, menghindarkan bahaya dan musibah. Betapa ampuhnya sedekah itu dalam menghapus dosa, sebagaimana air di dalam memadamkan api. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah sebab datangnya barokah, hartanya barokah, bertambah rizkinya, karena Allah akan mengganti sedekah tersebut. Dan sedekah di awal 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari sedekah di hari-hari lainnya. Dan sehingga apa? Kita pun ketika bersosial bertetangga, kita bisa saling memberi sesuai dengan kemampuan kita dan tidak boleh meremehkan sedikit pun dari pemberian orang lain, pemberian tetangga kita. Dan yang jangan lupa besok 10 awal Dzulhijjah, termasuk amalan yang dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ya, memasukkan kebahagiaan yang nangke wong itu silaturahmi, bisa membantu dengan bisa tersenyum dengan wajah yang ceria. Apalagi kalau seandainya kita tinggal di Mekah, bisa menjamu para jamaah haji, bisa berbuat baik pada mereka. Atau mungkin ada tetangga kita yang ditinggal haji oleh orang tuanya, kita bisa berbuat baik pada anak-anaknya. Karena siapa yang menyiapkan bekal haji atau merawat keluarga yang ditinggal haji, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala haji, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Manjahaja hajan aw khalafau fi ahli kana lahu mislu ujurihi min ghairi ayan qusa min ujurihim syai. Siapa yang menyiapkan bekal haji atau merawat keluarga yang ditinggal haji, maka dia dapat pahala seperti pahala yang berhaji tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah. Ini ada anak tetangga ditinggal haji dewean, jarang masak, kita kirim. Masya Allah. Dan jangan lupa bagi yang berkorban, ya kalau nanti malam sudah masuk satu Dzulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku bagi yang ingin berkorban. Ini bagi kepala keluarga atau seluruh anggota keluarga tuh? Bagi kepala keluarganya saja atau seluruh keluarga? Para ulama menjelaskan bagi apa? Kepala keluarga. Tapi kalau pengennya lebih aman, ya nggak apa-apa. Jadi bisa nanti sebelum matahari tenggelam sudah potong kuku. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang mengenali, benar-benar merenungi keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah adalah surga. Maka untuk meraihnya butuh perjuangan. Bersegera beramal soleh, bersegera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur. Jujur meninggalkan dosa dan maksiat, berhenti dari berbuat dosa, menyesali, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Dan jika berkaitan dengan hak orang lain, segera dikembalikan. Segera minta dihalalkan. Nah, kita berusaha untuk apa? Menjadikan 10 Dzulhijjah ini sebagai kesempatan untuk bertaubat, karena taubat itu adalah kewajiban setiap orang beriman.
yang Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini adalah semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Semoga Allah, semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kalian ke surga-surga yang sungai-sungainya mengalir di bawahnya, di bawah istana, di bawah taman-tamannya. Dan di antara kefakihan tingginya pemahaman seseorang terhadap agamanya adalah apa? Menggabungkan antara ibadah khusus seperti zikir dan sholat dengan ibadah sosial pada 10 awal Dzulhijjah. Jadi ada ibadah khusus yang manfaatnya untuk diri sendiri nih, sholat, zikir, dan juga ibadah sosial yang manfaatnya itu luas nih. Dan juga ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan bagi kita nih di 10 awal Dzulhijjah ini untuk mendidik diri kita sendiri dan juga anak-anak kita untuk mengagungkan syiar Allah. Nih, itu 10 awal Dzulhijjah. Dan juga meninggalkan maksiat, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu mendzalimi diri sendiri dengan pada bulan-bulan tersebut. Dan juga penting surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Maka apa? Kita berusaha bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita untuk mengagungkan syiar Allah. 10 awal Dzulhijjah kita motivasi untuk beribadah nih, dan juga apa? Kita berikan keteladanan nih, sebenarnya keteladanan nih, agar apa? Agar kita bisa dapat ghanimah yang banyak nih. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung dan dijauhkan dari kerugian. Wallahu ta'ala alam bisolat. Demikian ya ibu-ibu yang terhormati Allah, yang bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ing patus bekalan samo ingkang sak kata-kata ibu. Maka tani ibu-ibu para mahat, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wonten pertanyaan badan? Pun jelas nih. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.